gurihnya pas, pedesnya nampol. Coba kita tambah, masukkan semua lo bon cabenya. Aku mau challenge sendiri aku buat pedes. Kira-kira aku sanggup nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku tadi habis dapat paket. Aku bisa pesen paket di TikTok, pesen bakso aci. Ini tadi udah aku buka unboxing. Jadi ini tuh aku ada pesen varian bakso aci tulang rangu. Nih, ini BTW ini harganya murah banget. 3 pcs begini harganya itu normalnya 35. Tapi aku check out-nya itu pas live, jadi tuh dapat harga murah, cuman 24.000 aja dapat diskon 11.000-an gitu. Jadi aku pesen varian tulang rangu, terus bakso aci geprek sehot. Nih, ini pasti pedes banget nih yang geprek nih. Terus ada bakso aci jawara pedes. Nih. Nah, nanti ini aku bakal review yang mana ya? Kayaknya yang tulang rangu aja nih. Ini jadi kalau kalian dihitung dapat diskonnya satu piece cuma 8.000 doang. Di sini guys, di tempat aku itu harganya 30 sampai 35-an gitu deh. Nih, ini murah banget. Aku konten di TikTok, nanti aku bakal tampilin tokonya ya. Nih, aku mau review ini dulu, aku mau bukain aku isinya apa aja, kita buka. Ini aku di Kalimantan Timur, Sangatta. Nih, ini ada dapat ini apa namanya, pilusnya, dapat pilus. Terus ini ada dapat bumbunya. Nih, terus ini ada dapat nih lombok bubuk bon cabe gitu deh. Nih, ini ada jeruk limaunya. Ya, kita taruh mangkoknya ya. Ini ada jeruk limaunya, lengkap sih ini. Harga segini sih menurut aku murah banget, karena di sini tuh harganya orang jual tuh 30 sampai 35-an gitu per picis. Oh. Terus juga guys, nih. Itu ada namanya siomay. Siomaynya enggak dibungkusin plastik lagi, langsung ditaruh luarnya gitu loh. Ini saran aku sih harusnya dipakein bungkusan lagi ya, jadi kayak rapi, lebih rapi. Ini ada berapa? Siomaynya banyak juga nih siomaynya. Nih. Habis. Siomaynya oh jatuh. Siomaynya ada dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siomaynya dapat 10 pcs. Terus nah, ini itu pentol ininya, bakso acinya ini dapat 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat 10 nih. Kita rebus dulu ya. Sebelumnya aku mau coba ini. Ini tuh udah 3 hari katanya tuh. Hari itu bikin, hari itu dikirim. Jadi tuh dia masih fresh banget. Ya, ini coba kita tes kriuknya ya. Masih kriuk. Kita mau rebus ini dulu ya. Ini airnya udah mulai mendidih. Nih, kita masukkan bakso acinya. Kita tunggu dia sampai empuk gitu ya. Nah, ini juga dia udah selesai aku rebus. Sekarang kita masukkan bumbunya ya. Ini kita ada bumbunya, bumbu dasarnya. Oh, ternyata ada 3 bumbu, guys. Bumbu dasar ini apa? Oh, ini bawang goreng sama bon cabe. Kita masukkan dulu bumbu dasarnya ya. Susah banget. Nah, kita masukkan jeruknya. Ini udah aku potong.
Harum banget nih. Ada biji-bijinya, kita keluarin dulu. Kita kasih bon cabenya. Kita kasih separuh dulu ya. Nanti kalau kurang pedas baru kita masukin lagi. Baru kita mau masukkan virus. Terus terakhir kita masukkan bawang goreng. Aroma jeruknya seger banget. Udah selesai. Kita aduk-aduk dulu. Kita coba. Sebelum kita coba, mari kita pedas dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kuahnya dulu ya. Kalau kuahnya sih enak banget, sesuai selera aku. Dia gurih, bumbunya gurih. Coba lagi. Pilusnya masih kriuk banget, gurih. Ini kalau kita tuang separoh, separoh bumbu cabenya, pedesnya pas. Tapi kalau mau menantang lagi, kasih full, kasih masukkan semua ya. Nah, sekarang kita mau coba bakso acinya. Ini bakso aci tulang rangu. Kita coba. Kalau untuk rasa bakso acinya sih enak menurut aku. Cuman tekstur pentolnya ini kayak nggak yang kenyal gitu loh. Kayak lembek, teksturnya lembek. Kupikir bakal kayak yang kenyal gitu. Ternyata teksturnya kenyal, lembek. Dan juga kalau untuk rasa sih enak menurut aku, enak. Cuman teksturnya aja sih kayak aku kurang, bukan selera aku, bukan gak enak ya, bukan selera aku. Kalau selera aku tuh kayak yang kenyal-kenyal gitu ya. Kalau selera aku sukanya tuh kayak yang kenyal gitu. Kalau ini enggak, tapi tergantung selera orang ya. Kalau kalian suka yang yang lembek kayak gini, oke banget buat kalian. Tapi so far menurut aku ini udah enak banget. Asinnya pas, gurihnya pas, pedesnya nampol. Coba kita tambah, masukkan semua lo bon cabenya. Aku mau challenge sendiri aku buat pedes. Kira-kira aku sanggup nggak? Oh ya, jangan lupa kalian buat subscribe, dukung channel aku. Aku baru pemula. Minta dukungan dari kalian, jangan lupa subscribe. Terus kalian tulis di komentar, aku mau nge-review apa lagi sih dari TikTok. Mau apa sih kak yang murah-murah gitu? Ya, nanti aku bakal spill tokonya, toko TikTok shopnya. Harganya, disitu ada banyak banget yang jualan. Banyak banget jualannya itu kayak ada basreng. Terus ada cimol, bakso aci, terus ada seblak. Dan itu harganya murah-murah banget. Kalian bisa banget order di situ. Terus juga kalian bisa banget order buat jualan jadi reseller, bisa banget. Ya, ini aku udah coba yang pedas nih. Dari warnanya, guys. Di warnanya udah merah banget nih. Aduh, bismillah ya, mudah-mudahan aku kuat. Pedas banget. Sumpah pedas banget. Tapi nagih. Udah, tapi gak mau berhenti. Sumpah ini enak banget. Kalau kalian chat tokonya tuh
respon adminnya ramah banget, cepet. Ini recommended banget buat kalian. Ini harganya murah, enak, gurihnya pas. Ya. Lucu banget. Biar pedas aku tetap hajar. Enggak tuh meskipun pedas, bikin lagi. Harus banget. Kalian wajib banget subscribe. Aku udah kebersihan. Udah. Kita tetap habiskan ya. Ini tuh kalau gak salah harganya cuma 10 ribu aja beb. Harga normalnya ya. Kalau kalian mau murah, biasa tuh ownernya ada live di TikTok. Itu biasanya dia kasih kupon kayak gitu. Dan itu dapat diskonnya banyak banget. Bisa sampai murah. Tulang rangunya itu gak pelit. Ada cincangan daging juga. Udah aku gak tahan. Pedas banget. Bakso aci sehat. Mantap. BTW aku baru ingat. Siomay aku lupa aku masukin guys. Pantes kok kayak ada yang kurang. Dan juga aku baru ingat ternyata ini tuh gak ada cuangki lidahnya. Aku gak tahu antara lupa atau memang gak ada ya. Aku gak tahu juga. Cuma nih cuangki lidahnya gak ada. Aku baru ingat. Tapi aku gak tahu ya kalau di sini ada apa enggak. Nanti kita coba review yang ini lagi ya. Nih padahal toppingnya di sini tuh ada tulisan siomay, cuangki lidah, pilus cengkur, pilus kencur, jeruk limau, bawang goreng. Tapi cuangki lidahnya nggak ada, mungkin lupa kali ya. Tapi ya saya kira nggak apa-apa. Kita makan siomaynya yang kelupaan. Wajib coba. Dan untuk warga Sangatta di Kutai Timur, ongkirnya itu cuma 16 ribu aja guys. Karena di TikTok itu pembelian di atas 30 ribu itu dapat potongan ongkir. Ini udah tinggal kuahnya nih. Tinggal kuahnya. Langsung kita seruput ya. Berani kita seruput. Meskipun pedas, kita seruput.
Pedas banget. Masih ada, kita seruput lagi ya. Jadi sekian video dari aku. Minum dulu. Ini pedas banget. Jadi sekian video dari aku. Buat kalian yang suka banget makan pedas, suka banget makan yang bakso aci kayak gini, kalian wajib banget order. Apalagi di cuaca yang mendung-mendung, hujan-hujan kayak gini, enak itu makan pedas-pedas, panas, berkuah-kuah itu enak banget. Oke, nanti aku nantikan video aku untuk review yang bakso aci geprek sama bakso aci jawara pedas. Oke, tunggu di next video. Thank you, bye bye. Jangan lupa subscribe. Nah, jadi ini tuh contoh pesanan aku ya, tuh harganya tuh sebenarnya 35, cuman dapat kupon 11.000, jadi harganya 24.000. Tuh, ini tuh ada varian basreng, tuh ada bakso aci mininya cuma 3.800. Tuh kan harganya murah banget kan. Tuh ada cimol. Tuh kan murah banget. Jangan lupa di order.